Halo guys, balik lagi ke channel gue, Bimbi Motor Vlog Jember. Kali ini di depan kalian ada motor Yamaha NMAX tipe matte black ya warnanya. Jadi warnanya hitam-hitam doff gitu. Dan bisa kalian lihat di bawah velgnya sudah dimodifikasi dengan warna emas. Jadi ini keren banget. Balutan warna hitam campur warna emas ya dari velgnya, dan juga di bagian shockbreaker-nya juga ada balutan warna emas ya di sininya ya. Kemudian tulisan NMAX-nya nih, emblemnya timbul, kita timbul gini nih, warna emas juga cakep banget, dan di sini tulisan 155. Serius guys, ini cakep banget NMAX yang tipe ini dari warnanya ya. By the way, jadi ini yang tipe standar ya guys. Tipe standar. Kita ke bagian kemudi. Di sini speedometernya dia udah full digital nih, dengan bentuk panah kotak seperti ini. Di sini ada tombol select, di sini sebelah kanan ada tombol reset ya. Ini kemudian untuk kunci dia belum keyless, ini masih mengusung kunci biasa. Dan di sebelah kanan setir, di sini ada tombol starter saja. Di sebelah kiri di sini ada tombol lampu dekat, lampu jauh ya. Kemudian di sini ada lampu sen dan di sini bel. Jadi ini sangat simpel sekali fiturnya. Dan untuk pengisian bahan bakar di sini, di bawah sini ya guys. Jadi nggak perlu buka jok, kalian tinggal buka ini. Ini ada tombol kuncinya, ada lubang kuncinya ya. Kalian tinggal masukkan kuncinya, tinggal buka ini, tinggal isi bahan bakar. Simpel banget. Dan kerennya sih sebetulnya di tipe yang matte black ini versi standar ini juga di joknya ini kalau ini sayang diplastikin ya, kalau dibuka ini mungkin keren ya. Ini warna hitam, di sini ada jahitan warna kuning kalau kalian lihat nih. Ini bikin kesannya semakin kesannya kayak mewah gitu ya guys, kayak premium. Ini jahitan-jahitan kuning ini bisa kalian lihat nih. Tuh. Ini keren banget. Nah, ini guys, Yamaha NMAX 155 cc guys. Kalian lihat bentuknya. Oke. Nah, gue cukup suka dengan Yamaha NMAX ini di bagian depannya. Di sini kayaknya visornya kelihatannya gede banget ini ya. Walaupun ini sebetulnya sih kurang naik sih menurut gue ya. Cuman ini udah gede banget, kesannya kayak keren gitu. Dan model lampunya sih, nah kayak gini model lampunya. Ini gue suka banget sih model lampunya. Nah, keren. Dan lampu sennya ada di sebelah ini, sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Dia nempel di body, jadi nggak model sen yang keluar gitu ya. Keren banget. Jadi mungkin kalian ada yang penasaran berapa sih harga NMAX versi standar matte black ini, bisa langsung kita tanyain sama salesnya Mas Roni. Gimana Mas Roni untuk harganya? Kalau harganya NMAX ini 28.825. Oh, 28 jutaan ya kira-kira. Oke, oke. Sebetulnya ada tipe apa lagi Mas selain tipe standar NMAX? Ini ada dua tipe. Jadi NMAX standar sama NMAX ABS. Oke, yang ABS berapa Mas untuk harganya? Kalau NMAX ABS itu 31.900. Oke, 31.900. Catat ya teman-teman. Dan untuk memesan motor ini kalian bisa langsung hubungi saja dengan Mas Roni ya. Nomornya tertera di bawah ini. Oke ya. Thank you Mas Roni. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk lihat-lihat motor NMAX yang varian matte black ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mencari motor NMAX, bisa langsung hubungi saja salesnya, ada di bagian deskripsi video ini. Terima kasih ya udah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you, bye bye, thank you.